Halo Sobat Minton, dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya tentunya, Coach Yang Yang. Kali ini saya ditemani dengan Coach Bagas, alumni PB Jarum. Saya semifinal PON 2021. Ya, kita bersama akan memberikan tutorial, yaitu chop yang sangat halus, yang membuat lawan terkecoh. Jadi ini chop handrim ini. Tujuannya adalah supaya lawan mengira kita smash, tapi kita tahan. Nah, ini menimbulkan efek kejut bagi lawan, sehingga lawan tidak mengira kalau kita melakukan chop. Nah, berikut tayangan Coach Bagas akan melakukan chop handrim. Oke, chop ini digunakan saat kita kesulitan untuk menembus defense lawan melalui smash. Jadi variasinya melalui chop ini. Jadi chop ini ancang-ancangnya sama persis seperti orang mau smash. Kita lompat, habis itu kita lihat posisi lawan di belakang. Biasanya lawan akan mundur. Nah, setelah itu kita chop, kita rem aja. Jadi nggak perlu ada ayunan, rem aja. Nah, ini nanti bolanya akan halus, tajam, dan lawan akan terkecoh. Ya, tujuannya yang pertama tadi adalah untuk merusak lawan, yang kedua adalah untuk variasi. Jadi lawannya supaya nggak nebak tembakan kita terus. Jadi mau maju nanti takut dicemes, mau mundur takut dicop. Jadi lawan udah bingung duluan. Nah, itu nilai plus dari chop model seperti andalannya Coach Bagas ini. Lihat gerakan promotion berikut ini, guys. Oke, thank you Coach Bagas yang sudah mempraktekkan chop handrim ini. Jangan lupa saksikan terus channel YouTube Coach Yang Yang. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada semua pecinta badminton dimanapun Anda berada. Badminton is fun. We love badminton.